Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Tema pembahasan kali ini adalah tentang hewan yang dianggap ikan terjelek di dunia. Namun, apakah itu benar-benar fakta? Mari kita bahas lebih lanjut. Ikan ini adalah ikan bluefish atau dikenal juga dengan nama ilmiah Psycholutres marcidus. Bluefish merupakan ikan dari laut dalam dari famili Psycholutidae. Ikan ini mendiami perairan dalam di lepas pantai daratan Australia dan Tasmania. Ikan ini sendiri jarang terlihat oleh manusia, dikarenakan mereka tinggal di kedalaman antara 600 sampai 1200 meter. Di kedalaman seperti itu, tekanan air menjadi beberapa lusin kali lipat lebih tinggi dari permukaan laut. Hal ini memungkinkan gas kandung kemih tidak efisien untuk menjaga daya apung. Sebaliknya, daging ikan ini memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air. Ikan ini memiliki tubuh yang sangat licin dengan tulang lunak dan sangat sedikit otot. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi melebar dan kulitnya melentur apabila terjaring dan diangkat ke permukaan laut oleh nelayan. Fenomena tersebut dinamakan dekompresi. Di darat, saat terangkat ke kapal, jaringan gelatin ikan ini tak mampu menopang tubuhnya sehingga merubah bentuk mereka menjadi seperti ikan yang meleleh. Gambar yang sering diperlihatkan di foto berbagai media adalah gambar di saat mereka sudah mati karena diangkat ke atas kapal. Ikan ini hanya bisa tumbuh hingga mencapai 30 cm dengan berat maksimal di bawah 2 kg. Bluefish sendiri tidak mempunyai gelembung renang. Jadi, bila mereka terangkat ke atas, akan menghancurkan semua struktur tulangnya. Mereka lebih banyak berdiam diri di dasar dan memangsa apa saja yang lewat di hadapannya. Biasanya, mereka memangsa moluska ataupun krustasea kecil yang mendekati tempat mereka berdiam diri. Jadi, sebenarnya ikan ini tidaklah sejelek foto yang beredar di semua media. Hanya saja dalam foto tersebut, bentuk mereka memang sudah berubah karena remuk oleh tekanan air. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kami terus bisa berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.